Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mohon perhatian kepada semua peserta anda kini berada dalam program webinar. Dalam program webinar pendidikan Prospen IPG Kampus MUHAS 2021. Tajuk yang akan diperkatakan pada hari ini ialah Inspirasi Kejayaan yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Hamid bin Abdul Majid. Beliau ialah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus MUHAS. Mohon kerjasama kepada para peserta untuk menetapkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap sepanjang sesi webinar ini berlangsung. Kalau ada ruang dan kesempatan nanti, soalan akan dibuka di akhir sesi selama 10 hingga 15 minit sahaja. Peserta yang ingin mengajukan soalan semasa sesi bolehlah mengangkat tangan atau boleh juga mengemukakan soalan di ruangan chatbot. Link soal jawab berkenaan pengajian pendidikan akan diberi di akhir sesi. Begitu juga link kehadiran SPLKPN para peserta akan diberi pada akhir sesi nanti. Harap maklum. Dr. Hairul, boleh mulakah? Silakan. Terima kasih, Dr. Hairul. Okey. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Azlina binti Ahmad, Timbalan Pengarah IPG Kampus MUHAS, yang dihormati Encik Abu Bakar bin Ahmad, Ketua Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan IPG KIK, yang dikasihi Dr. Zahiyah binti Haris, Penyelaras Prospen IPG KIK, yang berusaha Dr. Abdul Hamid bin Abdul Majid, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus MUHAS. Semua peserta webinar pendidikan Prospen IPG Kampus MUHAS 2021 seterusnya hadirin yang mengikuti webinar ini. Saya Dr. Nurhayati binti Cik Mat, pensyarah akademik daripada Jabatan Pengajian Melayu IPG KIK yang berperanan sebagai moderator dalam sesi webinar pada hari ini. Untuk makluman para hadirin, webinar ini juga boleh ditonton secara langsung melalui pelantar YouTube Live JPPK underscore IPG KIK. Para penonton yang dihormati, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini dengan membacakan seberingkas latar belakang pendidikan beliau. Yang berusaha, Dr. Abdul Hamid bin Abdul Majid merupakan Ketua Jabatan Al-Ehwal Pelajar IPG Kampus MUHAS. Beliau mempunyai pengalaman luas mengajar di beberapa buah sekolah rendah seperti di SK, SJKC, SK Pendidikan Khas dan juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah menengah. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda TESA dari Heriot Ward University, Edinburgh, Scotland. Seterusnya memiliki ijazah sarjana dalam bidang yang sama di UKM dan melanjutkan pengajian ke peringkat PhD juga dalam bidang yang sama iaitu TESA dari UKM. Manakala sijil perguruan asas beliau ialah bidang pengurusan TESOL daripada IPG Kampus MUHAS. Beliau bagaikan sirih pulang ke gagang. Betul ke Dr. Hamid? Ya, betul Dr. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Apa khabar? Salam, baik. Terima kasih Dr. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya bagi pihak penganjur program webinar pada petang ini mempersilakan Dr. Abdul Hamid bin Abdul Majid untuk menyampaikan sesi ceramah yang bertajuk Inspirasi Kejayaan. Yang berusaha Dr. Abdul Hamid, silakan. Terima kasih Dr. Nurhayati selaku moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya muliakan Dr. Nurhayati sebagai moderator kita, yang saya hormati Timbalan Pengarah kita Puan Azlina, yang saya kira berada di dalam satu majlis dalam talian yang lain pada ketika ini.
Ketua Jabatan JPPK, sahabat saya, Saudara Abu Bakar, Ustazah Dr. Zahiyah, Dr. Hairul, dan khasnya lah yang peserta-peserta yang ada di sini. Saya lihat di sini ada peserta-peserta di luar organisasi dan ada juga yang dari dalam. Sebelum saya mula sharekan PowerPoint saya itu, saya cuma nak sebagai mukadimah. Sebenarnya ramai lagi di luar sana yang lebih hebat yang dapat berkongsi inspirasi dengan kita semua. Namun demikian, bak kata orang putih lah, coffee is coffee. Ya betul lah, kopi itu kopi lah. Tapi cara saya bancuh kopi itu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ramai di sini pangkat, mungkin ada pangkat anak pun ya. Lebih ramai pangkat adik-adik lah. Cara tuan-tuan puan-puan membancuh kopi itu tidak sama. Jadi susu, gula, serbuk kopi, banyak mana kita taruh berbeza, maka hasil akhirnya rasa kopi itu berbeza. Tapi it's still coffee. Jadi mungkin apa yang saya nak sampaikan ini, para penonton dah pernah dengar dari sumber-sumber lain, dari wadah lain. Tapi mungkin cara penyampaian, pengisian, gaya bahasa, penerangan itu mungkin ada berbeza. Dan bolehlah ambil kalau mana yang menyeronokkan, yang lebih bermanfaat itu. Tapi pada umumnya perkara ini bukanlah satu perkara baru, namun ia adalah pengalaman saya. Jadi Dr. Nurhati, saya akan share slide sekarang ni. Bila saya share slide ni, mungkin saya tak nampak wajah saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa yang tak jelas dari segi audio atau video, doktor tolong sound ya, bagi tahu. Boleh datang ni. Okey. Saya hari ini kebetulan bekerja di pejabat. Okey. Boleh nampak tak Dr. Nurhati slide yang pertama tu? Boleh doktor. Jelas tak? Jelas. Okay. Jadi mauduk kita atau tajuk kita hari ini graduate on time lah, GOT. Satu perkongsian. Graduate on time ini memang didambakan atau diidamkan oleh setiap calon sarjana atau calon kedoktoran. Cuma perjalanan setiap orang itu berbeza, rintangan, cabaran, dugaan. Jadi tidak bermaksud ya, kalau kita tidak graduate on time itu, kita tidak bagus. Itu satu tanggapan yang salah dalam proses atau perjalanan membuat kedoktoran. Cuma niat dan hasrat kita itu cumalah nak graduate on time. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, saya yang telah bergelar mahasiswa beberapa kali, direzekikan Allah untuk graduate on time. Jadi itulah saya punya perkongsian hari ini. Kerana kenapa saya kata saya ini mahasiswa tuan-tuan perempuan? Kerana perjalanan saya untuk ke mana saya berada di sini sangat jauh dan sangat berdurilah. Saya buat first degree di luar negara itu bila dah ada anak dua ya. Jadi mahasiswa lah itu. Jadi saya faham bagaimana perasaan dan tanggungjawab dan kekangan seorang yang bergelar mahasiswa sedang berkeluarga, sudah ada anak, bina, you know, beristeri, bersuami, bertanggungjawabnya sangat besar. Jadi saya faham. Nah, itulah saya gunakan perkataan mahasiswa itu. Jadi kemudian, okay, kita lihat slide yang kedua. GOT atau graduation on time, gambar kecil atas yang ada tulis GOT itu merupakan saya punya jemputan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ada satu majlis kecil di bilik senat yang diadakan untuk meraihkan mereka-mereka yang graduate on time lah. Ini berlaku saya rasa
tak salah ingatan saya dah lama dah ni ya, 2013. Seminggu sebelum majlis convocation yang sebenar. Jadi ada satu majlis di situ, kita adalah majlis, kita ada robing ceremony, ada sedikit ucapan dan adalah sedikit dapat hadiah berbentuk wang tunai. Bukan itu nilainya itu tak penting, tak besar sangat pun lah, tapi ia amat-amat bermakna bagi orang yang GOT lah. Saya bercakap ini bukan untuk bermegah-megah ya para penonton, tidak langsung, bukan itu niat saya. Cuma sekadar untuk membakar semangat bahawa kita boleh, kalau kena cara dan kaedahnya dan semua ekosistem itu baik, kita boleh GOT, bukan mustahil. Tapi kalau kita tak GOT, itu tidak bermaksud anda tidak baik ya. Jangan sekali-kali beranggapan begitu. Kerana perjalanan PhD ini, kedoktoran ini, dia adalah perjalanan yang sendiri. Kalau sendiri itu maksudnya banyak asam garam dia ya. Right. So itu congratulations kepada saya lah, dan kemudian itu adalah Chancellor UKM yang di-Pertua Besar Tuanku Negeri Sembilan ya. Yeah. Okey. Kemudian pengalaman sedikitlah, perkongsian pengalaman pahit manis graduate on time di saya lah ya. Yeah. Saya menghadapi cabaran besar sebenarnya untuk memohon tempat untuk PhD ini pun. Berapa banyak kali saya mohon ya tuan-tuan puan-puan, saya tak dapat. Sebab setiap kali saya pergi mohon, panel itu akan cakap, awak sudah tunggu masa nak jadi pengetua sekolah menengah ni. Ya, saya cakap 8 tahun kali pertama, kali kedua interview 9 tahun. Kali ketiga interview, 10 tahun. Jadi dia kata sudah 10 tahun jadi penolong kanan. Buat apa nak jadi buat PhD lagi? Maka saya tak dapatlah. Dan tugas hakiki saya berat di sekolah ya. Penolong kanan ini, orang cikgu lain boleh balik rata-rata pukul 2, 2.30 boleh balik dah. Kita tak boleh ya, penolong kanan pukul 4.30 sekarang pengetua akan cari. Pasal dia pengetua ni balik pukul 5. Dia waktu pejabat. Jadi kalau sesekali dia cari kita, kita tak ada, tak apalah. Tapi kalau tiap kali dia cari kita, kita tak ada, tak sedap kan. Jadi bila masa boleh nak buatkan PhD tu? Kalau dengan tugas sebagai seorang penolong kanan di sekolah. Ya, sentiasa ada berdepan dengan macam-macam. Saya tidaklah berkata bahawa kalau orang yang pegawai yang dikerja di Kementerian Pelajaran atau pensyarah atau pegawai di IPG itu lapang. Tidak, saya tidak kata begitu. Saya dah di sistem IPG, saya tahu juga pegawai-pegawai saya pun sangat sibuk. Apatah lagi di sekolah. Tuan-tuan semua pernah berada di sekolah. Jadi dia berat. Jadi akhirnya saya dapatlah peluang buat PhD. Tapi dengan biaya sendiri. Jadi itu challenge lah bila kita tengok kawan-kawan dapat duit setiap bulan. Kemudian hantar thesis dapat duit. Jadi kita rasa jaki jugalah. Jaki, maksudnya kita pun teringin jugalah nak ada seperti dia. Tapi apakah daya, saya terpaksa keluar duit saya sendiri. Cuma saya sangat-sangat bersyukur kerana PhD saya itu boleh dikatakan 90% lah dibiaya bawah asnaf fisabilillah, bawah Lembaga Zakat Selangor. Dia tak bagi kita duit yuran, tetapi tiap-tiap tahun kita minta ada rezeki lah. Kadang-kadang dapat RM2,000, kadang RM3,000. Akhirnya saya dapat RM2,000, tangan kanan, keluar tangan kiri bayar untuk pemeriksaan tesis ya. Jadi saya rasa saya tak layak dapat zakat, tapi alhamdulillah di kala itu adalah asnaf itu saya layaklah. Jadi itu antara sebab saya kenapa saya pulun dan saya kata saya mesti GOT. Kemudian ya, jadi antara langkah-langkah untuk kita peroleh GOT ni
dari awal lagi kita punya atau apa yang kita buat tu kena betul lah ya. Contohnya pemilihan penyela yang betul. Ini pengalaman saya ya di UKM. Memang sangat betul. Kalau kita pilih penyela yang tak betul, maka perjalanan kita itu 3 tahun atau 4 tahun itu sakitlah. Apa yang berlaku pada saya adalah saya tak tahu pun yang sebenarnya sebagai calon PhD saya boleh pilih penyelia saya. Sebenarnya itu satu privilege ya. Tapi saya tak pilih. Saya mohon saya dapat tempat. Bila saya sampai, saya diberi seorang penyelia utama dan kemudian seorang penyelia second supervisor. Jadi apa yang berlaku, saya cuba berjumpa dengan penyelia pertama itu, tapi setiap kali dia cuba saya nak jumpa dia, ada saja alasan beliau tak mahu nak berjumpa saya. Sangat sukar untuk jumpa dia. Kemudian saya jumpa penyelia kedua, dia kata you kena ikut cakap penyelia pertama. Jadi saya pun keliru. Apa yang berlaku, saya akhirnya bila saya dah dapat hidu daripada kawan-kawan bahawa di sini kita tak sebut nama siapalah ya, bahawa si Polan itu memang ada masalah. Jadi saya dinasihati untuk menukar penyelia. Jadi dalam semester pertama hujung itu saya melalui proses yang sangat sulit untuk permohonan penyelia pertukar, menukar penyelia pertama itu. Kerana kita kena isi borang, kena justify dan jumpa dia, minta tanda tangan. Bayangkan kita tak nak seseorang itu tapi kita kena jumpa dia pula nak bagi tahu dia ya. Bayangkan bagaimana itu keadaan itu. Kerana proses itu sangat sulit, saya hampir give up. Saya kata tawakal Allah sajalah. Saya akan follow through saja. Waktu itu saya dipanggil oleh ketua jabatan tersebut dan beliau kata, cikgu tolong jangan give up, go through the process of tukar penyelia. Jadi saya seolah-olah bertanya-tanya ya, tertanya, kenapa ni ketua jabatan boleh cakap macam tu? That means ada isu lah. Tapi kerana kita hormat decorum, kita tak bertanya lebih, beliau pun tak cakap lebih. Kita ini semua tahu kemudian. Akhirnya saya berjaya ya, dengan payah saya dapat tukar penyelia pada semester kedua. Awal semester dua saya dah dapat penyelia baru. Dan penyelia baru ini alhamdulillah dia betul-betul ikut track. Dia akan jumpa kita ikut masa, buat apa yang patut penyelia tu buat. Dan penyelia yang saya drop itu dia jadi penyelia kedua saya. Tuan-tuan bayangkan, dia dah patut jadi penyelia pertama, dia pula jadi penyelia kedua. Jadi pendekkan cerita, waiwa saya pun dia tak masuk ya. Tak masuk. Tapi Allah Taala mudahkanlah saya dapat GOT. Tapi saya jaga perhubungan baik saya dengan beliau, saya tak pernah burukkan ke atau ceritakan dekat mana-mana dengan sesiapa sekalipun. Dan akhirnya dia kononnya bangga bahawa saya ni pelajar dia dapat GOT. Takpelah, itu kita serahkan pada Allah yang memberikan balasan. Poin saya adalah kita kena sniff dari awal penyelia kita ada masalah atau tidak. Dan kalau ada masalah, kita kena berusaha tukar dia. Jadi pilih penyelia yang betul. Itu pengalaman saya. Ada juga kawan-kawan yang semua okey, tapi penyelia tu tiga suku jalan dia dah pencen dah. Masalah besar itu. Tiga suku jalan dia pencen dan kita kena tukar kepada penyelia lain. Jadi sebab itu kena buat homework. Dia ni berapa tahun lagi nak pencen? Agak-agak dalam perjalanan kita ini boleh selesai ke? Kalau nak pencen lagi dalam masa 2 tahun, 3 tahun, tak payahlah. Kita carilah orang lain. Kalau kerana dapat penyelia baru itu, dia tak berapa membantu, sukar. Kadang-kadang banyak masalah kena buat semula dari awal. Ya. Jadi itulah kesan masalah penyelia dari awal.
tukar penyelia dari awal ke dulu, itu hak anda sebagai calon PhD ya, dan jaga perhubungan dengan penyelia dan rakan-rakan baik penyelia. Ha, ini sangat penting ya, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, calon-calon PhD. Kita bukan saja kena jaga perhubungan baik dengan penyelia kita, tetapi juga dengan rakan-rakan baik dia. Ha, kenapa? Kerana kita ni perlu kepada surrogate staff, surrogate supervisors, supervisor tumpang-tumpang ni yang kita boleh angkat ni. Dan orang jadikan supervisor angkat untuk kita minta sesuatu pertolongan atau pencerahan daripada pensyarah ABC. Kalau mereka itu bukan kawan baik kepada penyelia kita, penyelia kita mungkin akan kecil hati. Ha, sebab itu kita kena tahu siapa kawan-kawan penyelia kita ini dan kemudian berbaik-baik dengan dia. Dan kita maklum pula dekat penyelia kita bahawa contohnya saya nak jumpa doktor ni lah, profesor ni lah, prof boleh tak? Kerana saya dengar dia bagus dalam benda ni. Dia pun akan suka, itu kawan dia kan? Tapi jangan kita petik pula nama orang yang tidak ada perhubungan baik dengan mereka. Ini biasalah, ini politik-politik kampus berlaku di mana-mana dalam perhubungan manusia. Jadi kalau kita ada hubungan baik, kita minta tolong dengan kawan-kawan dia yang dia pun baik, perjalanan kita itu sangat-sangat selesa lah. Okay. Jadi pengurusan masa ini dalam kita menjadi calon kedoktoran ini sangat-sangat penting ya. Dia ada beberapa mitos lah ya. Antaranya pengurusan masa adalah perkara mudah. Ini adalah mitos. Mengurus masa ni tuan-tuan adalah satu yang sangat sukar sebenarnya. There is no easy way dalam pengurusan masa. Kita kena teliti, kita kena ada jadual, kita kena ada disiplin. Kalau tidak, masa kita akan tak tahu habis dah bila, bagaimana habis masa tu kita tak tahu. Bayangkanlah kalau tuan-tuan cuti ya, especially orang yang cuti 3 tahun ya. Masa itu macam tak terasa saja. Apa kita buat kita pun tak tahu. Jadi kita kena sangat disiplin dengan mengurus masa. Kena belajar dan berkorban untuk mengurus masa. Dan idea bahawa saya dulu kat sekolah berjaya, jadi di universiti saya berjaya, pasti berjaya. Tak. Kita dulu di universiti buat masters, buat first degree. It's a totally a different cup of tea ya. Totally different. Itu terarah, terjurus. Kita buat assignment, kita ambil peperiksaan, kita hantar mengikut masa lain. Tapi bila kedoktoran, especially yang full thesis, Allah, memang kena ada disiplin. Kalau tidak, kita hanyut. Kita jangan ingat kita smart. Buat PhD ni, bukanlah kata orang, macam mana saya nak kata ya, you needn't only be smart, you kena cerdik mengurus masa lah. Bukan saja hard working sajalah, you kena pandai. Kalau tidak memang akan hanyut ya, yeah? Dan kemudian ia memerlukan semua keseronokan sepanjang hidup dikorbankan. Tidak, ini idea yang salah. Oh, aku tengah buat PhD, so aku tak boleh seronok langsung, tak boleh berkeluarga, tak boleh buat itu, ini tak. Kalau kita pandai mengurus masa kita, pandai disiplin masa, kita pasti boleh melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan. Kita bukannya kata orang putih, all work and no play makes Jack a dull boy kan. Kalau belajar-belajar-belajar saja, tak ada keseronokan pun, tak boleh juga. Jadi kita akan jadi stres nanti. Jadi kita boleh berseronok, but ada disiplin dia. Yeah? Dan ada orang kata, oh saya bekerja lebih baik di bawah tekanan. Tak, itu juga satu mitos. Kalau di office, ya yeah, mungkin kita boleh kata ada pressure, ada time, ada boss nak kawal. So kita bekerja di bawah tekanan dengan lebih baik. Tapi masa PhD tidak begitu.
kalau kita we charge our own cost, ya, kita jadi boss kita, ya. Kemudian ada orang percaya bahawa tidak kira apa saya lakukan, saya tidak akan mempunyai cukup masa. Tidak, itu juga tidak betul. Kalau kita pandai mengatur masa, kalau kita pandai mendisiplinkan masa, buat apa yang patut, insyaAllah kita akan ada cukup masa. Contoh macam saya dulu, saya buat kajian tentang apa nama, saya ni kononnya pandailah, kononnya lah bab-bab pendidikan berbantukan teknologi, kononnya lah. Jadi saya mahir itu dalam bahagian itu. Jadi kajian saya dulu itu menggunakan Facebook. Jadi tuan-tuan bayangkan, ya, kalau saya tidak ada disiplin, saya buka saya laptop, saya tengok Facebook, saya layari online, apa akan jadi? Memang hanyut punya. Jadi apa saya lakukan adalah saya takkan melayari benda-benda yang tidak berfaedah sampai kota saya punya kajian untuk hari itu cukup, baru saya kata saya akan melayari internet untuk keseronokan. Jadi mesti ada check and balance dan disiplin dalam apa yang kita buat. Kalau tidak, kita akan hanyut dengan benda-benda yang tak berfaedah. Lepas itu, apa akan jadi, tuan-tuan sendiri pun fahamlah. Kebenaran mengenai pengurusan masa pula. Tadi mitos, ya, ini apa yang benar. Bila kita mengurus masa dengan baik, produktiviti kita meningkatlah. Ini yang saya kata tadi, benda ni bukan baru. Tuan-tuan semua pun pernah dengar. Cuma mungkin cara saya sampai itu lainlah. Jadi orang yang mengurus masa dengan baik, produktiviti kita baik. Contohlah, ya, sekarang ini musim PDPR, kan, kerja di rumah. Kadang-kadang saya kena ingatkan diri saya. Kalau musim bekerja di rumah ini, kalau kita tak ikut pattern macam kita pergi office, kita punya productivity akan kurang, ya. Jadi kena urus masa tu dengan cerdik, dengan baik. Pagi bangun macam biasa, pakaian pun macam pergi kerja juga lebih kurang. Kemudian tidak buang masa dengan benda-benda yang tidak perlu, tidak melayari internet tanpa perlu. Jadi bila kita menguruskan masa kita itu, produktiviti kita itu akan meningkat, ya. Kemudian menguruskan masa dengan baik juga mengurangkan tekanan. Kenapa? Kalau kita tidak menguruskan masa dengan baik, kita akan terkejar-kejar untuk deadline. Seperti selalu saya katakan kepada pelajar-pelajar, ya. Kenapa pelajar A, dia selalu stres, kata tak cukup masa, assignment banyak. Tapi pelajar B, dia boleh main di padang, dia boleh, kalau zaman ni dia main game. At the same time, dia boleh jadi aktif dalam perwakilan pelajar dan dia juga dapat siapkan tugasan-tugasan. Kenapa? Kerana dia membahagikan masa dengan melakukan sesuatu itu tidak berlebih-lebihan. Kalau tidur, tidur secukupnya saja. Kalau main game, main secukupnya saja. Jadi dengan cara itu, dia punya stress level pun akan kurang. Jadi macam tu juga bila kita buat PhD ni, jika kita urus masa, tekanan kita akan kurang. Sebab tuan-tuan kena fikir, ya, you are a husband, you are a wife, you are a student, you are a father, you are a mother. Kalau kita bujang, itu lain cerita. Macam pelajar-pelajar first degree, kan, apa dia ada tekanan? Kerja belajar saja, duit pun orang bagi. Jadi kita ni ada pelbagai topi yang kita nak pakai. Jadi kalau kita tak menguruskan masa kita dengan baik, maka tekanan kita akan tinggi, ya. Kemudian meningkatkan harga diri. Of course lah, dia saling berkait itu. Apabila kita menguruskan masa dengan baik, kita pun akan rasa harga diri kita pun baiklah. We feel we have the feel good feeling, ya. Kita dapat jaga kesihatan, bila tekanan ni kurang, kita pun tak sakit,
rasa feel good, semua itu ada. Ya, kemudian bila kita mengurus masa dengan baik, ia membantu mencapai keseimbangan dalam hidup. Kita dapat jaga maslahah keluarga kita, keperluan keluarga kita. Sebabnya bila di peringkat kita buat PhD ini, kebanyakan daripada kita sudah berkeluarga, ada banyak tanggungjawab keluarga. Contohnya lah yang paling mudah. Kalau kita belajar di dalam negara ini, hujung minggu tu nanti ada bapa saudara buat kenduri, ada sepupu kahwin. Kalau kita buat PhD 3-4 tahun, kita asyik nak kata aku ni sekarang busy lah. Apa orang akan kata? Alah, mentang-mentang dia tengah study, oh tak nampak batang hidup. Lain kalau kita berada di luar negara ya. Macam dulu masa saya belajar, ayah saya meninggal, apa saya boleh buat? Ucap takziah sajalah, tak boleh balik. Macam mana nak balik? Ya, terlalu jauh, masa, wang, apatah, so, oh, so and so buat kenduri, so and so kahwin, tak apalah, kita ucap tahniah saja. Dan mereka pun akan faham. Tapi kalau kita belajar di dalam negara ini, kita akan berdepan dengan isu-isu itu yang susah. Kita duduk dalam masyarakat, dalam komuniti, kita kena bergaul. Jadi kena ada keseimbangan hidup. Jadi pengurusan masa ini penting. Ya. Lebih-lebih lagi bila kita buat PhD itu sendiri, tanpa cuti. Ini semua perlu pengorbanan dan pengurusan masa. Kadang ada kawan yang tanya, macam mana ya? Saya kerja, saya balik, saya dah penat. Saya betul, saya tak nafikan. Semua orang yang bekerja dan buat PhD menghadapi masalah itu. Jadi macam mana nak buat? Well, kena ada pengorbanan lah. Macam mana pengorbanan? Kena bincang lah. Kalau kita itu suami, bincang dengan isteri. Kalau kita itu isteri, kita bincang dengan suami. Kata saya tengah buat PhD ni. Saya kerja balik dah lewat. Tapi saya ada target seminggu at least 3 kali pukul 10 sampai 12 malam, tolonglah berikan saya kelegaan waktu. Tolonglah jangan kacau saya. Inilah saya minta pada you pengorbanan untuk bantu saya. Jadi kalau kita dah disiplinkan diri kita dalam 3 kali seminggu itu untuk kita tatap apa yang kita nak buat untuk PhD kita itu dengan istiqamah, insya-Allah kita boleh buat. Kalau tak 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Sama aja dengan orang yang buat full time, ya. Tapi kalau kita tidak merancang masa dan tidak buat discussion dan buat pengorbanan, kita pun tinggal saja buat 2 bulan sekali baru nak menatap pada satu hari minggu. Hari itu pula ada kenduri kendara. Apa akan jadi? Tak boleh ya. Ya, PhD ini bukan perlu banyak hari-hari, tapi istiqamah sikit-sikit-sikit secara berkala. Ya. Jadi bila kita menguruskan itu, keyakinan diri kita pun akan meningkat dan ia akan indirectly membantu kita mencapai matlamat kita atau goal kita itu. Ya. Seterusnya, ini kalau tuan-tuan mungkin ada baca lah dulu, kalau tahun 90-an itu masa saya di sekolah, masa jadi penolong kanan, diratibkan oleh pengetua-pengetua lah. Diratibkan ni maksudnya hari-hari dicakapkan lah ya. Dia cakap baca buku ni, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Mana khusus ke apa, ini memang dicakapkan lah. Ya? Kalau tuan-tuan baca buku 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey ni, dia cakap dalam hidup ini ada benda yang penting. Ada yang penting tetapi tak segera. Boleh ditunggu. Ya? Kadang-kadang tu perut dah lapar. Kalau dah lapar, makanlah dulu.
Imah, kalau saya tak salah lah, kalau ada sahabat-sahabat saya nampak saya, sahabat baik saya Dr. Mustafa, Ustaz Mustafa ada tadi. Kalau saya salah, esok-esok tolong tegur lah. Tak salah saya, Nabi pun kata kalau lapar itu dan lapar sangat, makanlah dulu kemudian sembahyang. Ya? Kalau kita sembahyang seorang-seorang lah kan. Sebab itu saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, sebelum saya tahu apa nama, sebelum solat itu menjadi wajib, mak saya dia takkan bagi saya makan nasi balik sekolah. Dia kata sembahyang dulu baru makan. Tapi bila sudah akil baligh dah sudah faham, dia tukar letaknya. Dia kata lapar sangat ke? Kalau lapar sangat makan dulu, nanti kalau tidak sembahyang tu fikir-fikir lain. Jadi maksudnya dalam hidup ni kita kena tahu mana yang penting yang kena segerakan. Ada benda penting tetapi boleh tunggu kemudian, ya. Ada benda dia tidak mendesak, ya. Penting tapi tak mendesak, boleh tunggulah. Kemudian ada benda penting, penting dan lakukan sekarang. Sekarang juga kena buat. Kalau tak buat tak boleh, ya. Kemudian ada benda yang tidak penting. Tak penting, buat pun tak salah, tak buat pun tak salah. Jadi sebagai manusia, apatah lagi kita bila kita menjalani perjalanan PhD ini, kita kena tengoklah ni. Tahu apa itu 7 Habits of Highly Effective People. Baru you boleh plan waktu you. Kalau tidak, dia akan pergi pada stres, dia akan pergi pada benda-benda yang tak perlu pun dibuat. Itu yang mengurus masa tak, jadi tak penting, tak betul, ya. Dan kita kadang-kadang dalam hidup ni kena belajar untuk say no, ya. Mudah cakap, ya. Saya sendiri adalah orang yang sangat sukar untuk menolak permintaan orang lain, ya. Seboleh-boleh nak tunaikan juga. Jadi kadang-kadang kita kena belajar cakap minta maaf lah, ya, saya tak dapat nak buat sekarang. Cakap elok-elok. Minta maaf lah, ya, kali ni saya tak boleh nak tolong. Lain kali mungkin, ya. Jadi benda-benda ini dapat bantu kita kurangkan stres kita, bantu kita fokus, ya. Dan kalau ada kecemasan yang nyata itu, kita kena bertindaklah, kenalah selesaikan pada waktu itu. Tak bolehlah bertangguh-tangguh, ya. Kemudian gangguan dan gangguan aktiviti. Maafkan saya ada typo situ, dua kali saya tulis, ya. Rasa selesa permainan komputer, melayari internet, chat, komunikasi sosial, rehat yang panjang, buat benda-benda yang tak produktif, tidak bermotivasi, ini semua kita kena elakkan apabila kita bergelar seorang pelajar lah. Wah, Imah, kalau kita tak belajar pun, kalau kita indulge too much dalam satu-satu benda itu, dia akhirnya hasilannya itu tidak baik. Apatah lagi kalau kita memang ada what do you call target, ya, yeah? Time frame, kena buat itu, buat ini, ya, yeah? Kan kita pun saya rasa tuan-tuan pun tahu bahawa bila kita buat PhD ni, dululah, dulu tak ada. Well, saya 2013, ya, saya dapat PhD. Masa tu dah adalah smartphone, tapi lah taklah secanggih sekarang. Kadang-kadang tu kita tidur dengan buku 35 bawah bantal dengan pen atau pensel di sebelah. Sebab kadang-kadang tiba-tiba saja ada idea waktu itu nak ditulis. So memang sentiasa kena bergelumang dengan benda-benda ilmiah ni, benda-benda akademik. Dan kalau kita tak mengurus masa, tidur sangat, ada orang dia ambil kesempatan guna cuti banyak sangat, itu kalau saya dulu, saya takkan cuba bercuti selagi supervisor saya tak berikan komen atas apa yang saya sudah submit. Bila
dapat komen itu, barulah saya akan cuba mengambil masa luang untuk diri saya. Ya, kalau tidak, kita tak tahu. Tanpa komen dia, kita hantar, kita kadang kena tunggu 2 minggu baru dia bagi remark. Masa itulah saya akan kosongkan otak saya, saya nak buat apa saya buat. Sebelum itu memang tak ada ruang dan peluang. Memang sentiasa fikirkan benda itu saja. Sebab masa kita buat PhD ni, kita tak boleh nak tinggalkan apa yang kita buat itu terlalu lama. Bila gap tu terlalu lama, dia kadang kita tinggal, kita lupa apa yang kita buat. Flow tu sudah tak ada. Kemudian kita kena garap balik, tengok balik semua. Jadi tak boleh berpisah lama sangat. Tak boleh tinggal lama dengan kajian kita itu. Seterusnya, bagaimana ya langkah menguruskan masa. Ya? Tetapkan matlamat. Ya? Matlamat kita mesti ada. Saya dulu, antara kesilapan lah yang kawan-kawan saya buat lah. Semester pertama pengajian itu, mereka ambil mudah ya. Dia masuk khusus wajib tu dan dia buat main-main saja. Saya dari awal saya dah tetapkan matlamat saya ya. Proposal yang buat dalam subjek wajib itu saya dah fikir untuk proposal sebenar saya. Jadi saya dah polish dia daripada semester satu lagi. Saya dah kata semester dua saya mesti present untuk dapat kelulusan. Saya tak tahu sekarang ini dia panggil apa, defense proposal kot. Ya, yeah, defense proposal. Jadi semester saya dah awal saya cakap semester kedua saya mesti proposal defense. Saya tak mau tunggu sampai 3-4. Tapi ada sahabat-sahabat apa mereka buat? Sem 1 dia lepak. Dia masuk sem 2 baru dia mula buat proposal. Jadi dah kita tak dapat gunakan bantuan-bantuan pensyarah yang mengajar subjek research proposal pada semester pertama itu. Jadi elok ditetapkan target tu dari awal lagi. By this semester saya kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Kita ada 6 semester 3 tahun. Semester kelima boleh-boleh nak submit. Jadi tak jadi itu soal lain. Mungkin boleh jadi, mungkin tak boleh jadi. Tapi kalau kita tak tetapkan matlamat itu, memang payahlah. Orang putih kata you fail to plan is your planning to fail, ya. Mesti ada plan. Mesti ada matlamat, ya. Tetapkan jangkaan yang munasabah. Ingat bahawa tidak ada yang sempurna. Jangan try to kejar kesempurnaan. Tak mungkin. Tapi jangkaan kita tu mesti ada dan munasabah. Orang kata writers are not born, ya. Yeah? Penulis itu tidak dilahirkan begitu saja. Penulis itu writers are made, dicipta, dilatih, ya. Yeah? Jadi kita buat PhD ni masa kita nak menulis, tak kira lah bahagian mana sekalipun, di bab mana sekalipun, janganlah strive untuk perfection pada peringkat awal itu. Tak boleh. Dia akan jadi mental block, ya tuan-tuan, puan-puan. Kita kena tulis saja apa yang keluar. Kemudian kita tengok balik. Oh, ni tak betul lah. Oh, ini caranya. Kita go through the process. Tetapi kalau kita nak tunggu, oh, sampai yang nak betul, sampai bila pun tak akan betul. Jadi akan ada mental block di situ. Yeah? Don't strive for perfection pada peringkat awal. Yeah? Buat jadual, yeah? Semak dan rancangan anda secara berkala. Kadang-kadang perlukan perubahan. Yeah? Jadi ini semua penting untuk pengurusan masa. Ketahui apa yang berharga bagi anda dalam hidup. Ini dapat memberikan motivasi. Maksudnya, ialah kita ni dalam keluarga besar Kementerian Pelajaran, kita buat PhD ada banyak faktor lah. Antaranya
maksud saya kita tak perlu pun buat PhD. Sebagai orang DG ni boleh sampai ke 54 dengan time base tanpa masters pun, tanpa PhD, kita perlu first degree saja. Lain orang di di IPTA, dia tak ada tak ada time base, KPI dia lain untuk menjadi profesor madya atau profesor, ya. Jadi motivasi mereka lain. Kita ni apa motivasi kita untuk PhD? Kadang saya ingat lagi anak saya, ya. Anak zaman ini dia cerdik, dia lebih pada kita, ya. Anak saya cakap, "Ayah, what has your PhD gotten you?" Dia tanya saya. Masa tu 2013 saya dapat PhD. 2013 juga dia pergi ke Dublin untuk belajar perubatan. Dia tanya saya, "What has your PhD gotten you? Ada naik gaji? Ada naik pangkat?" Saya senyum. Saya kata dengan dia, "It has given me some good feeling." Some good feeling. Jadi motivasi bagi saya lah. Bagi tuan-tuan pun kena cari motivasi. At least saya kata tak apalah. Saya yang dulu dari kecil nak masuk universiti, lepas SPM tak dapat. Saya kena mahasiswa, saya kena panjat perlahan-lahan. Akhirnya saya dapat peluang untuk buat PhD walaupun dengan duit saya sendiri. Tak apalah, saya rasa self-esteem saya dapat naik. Kemudian dari segi instrumental apa? Saya cakap, oh, itu yang 2013 saya dapat jadi pengetua, saya tolak dan saya masuk IPG. Kerana saya ada motivasi saya, sebab saya fikir bila saya bersara dalam mungkin 3 tahun lagi, saya sebagai pengetua, saya apa saya boleh buat dengan PhD saya sebagai pengetua? Tapi kalau saya daripada IPG, saya ada CV yang kata saya sudah jadi pensyarah dan saya ada kajian-kajian. Walaupun tak semuanya Scopus atau ISI, tapi bila saya nak pergi minta part time ke apa benda, orang akan kata, "Oh, dia ni dulu pensyarah, ada doctorate. CV dia boleh tahan lah." Banding dengan kalau saya jadi pengetua di sekolah saja, ada beza kan? Jadi ini itu yang menjadikan motivasi untuk saya lah. Jadi kebanyakan kita di sistem KPM atau IPG ini kena cari some intrinsic motivation. Kerana kita lain daripada kawan-kawan kita di IPTA itu. Mereka dia punya KPI-KPI-nya lain. Jadi kalau kita ada nilai ini untuk something, untuk beri motivasi, insyaAllah kita akan dapat lebih berjaya. Kemudian di mana untuk memulakan, menetapkan matlamat, apa yang penting, ya? Jadi dalam hidup memanglah kalau tak ada matlamat, tak ada apa pun akan jadi. Ya, jadikan matlamat anda khusus dan konkret. Ya. Tadi kita dah cerita secara umum, mesti ada matlamat. Jadi matlamat kita ni kena konkret lah. By such time, saya nak buat ini. By second semester, saya nak defense proposal. By ujung third semester, saya dah ada data. By semester 4, saya dah buat analisis data. Semester 5, saya dah bancuh dah. Semester 6, saya nak waiwa. Okay? Mesti jelas. Mesti ada planning jelas tulis. Jangan ingat-ingat dalam fikiran saja. Mesti jelas. Dia mesti konkret, ya. Dan tetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan jangka pendek untuk menyokongnya. Ya. Ini saya rasa tuan-tuan fahamlah, ya. Tarikh akhir untuk matlamat anda mesti ada. Mesti ada satu finality tentang matlamat-matlamat kita ni. Kalau tidak, itu yang akan jadikan kita deviate ke sana sini. Tak ada tarikh, tak ada long term, tak ada short term, dan kita takkan ada contingency. Yes, that is the word yang saya cari. Contingency. Contingency ni nak cakap apa, ya? Perancangan-perancangan untuk kecemasan. Jadi kalau semua ini sudah ada, dengan begitu banyak masalah-masalah yang kita nak hadapi, insyaAllah Allah akan bantu. Dan saya kata tadi, kita ni sebagai mahasiswa, mahasiswa ada
terlalu banyak songkok yang kita kena pakai ya. Kita bapa atau ibu, kita suami atau isteri, kita juga anak kepada ibu bapa kita. Dan kalau yang kerja itu, kita adalah employee. Jadi di tempat kerja kita, bos kita takkan nak faham. Dia kata, engkau buat PhD, engkau punya pasal lah. Ha, kerja, kerja. Jadi ini semua untuk kita mitigate dia, untuk kita mediate ini, kita mesti ada planning yang solid dan konkret supaya kita boleh berdepan bila kita ada isu, kita highly motivated dan ada plan dia. Ya. Seterusnya, minta maaf ya, saya kena ambil nafas sedikit. Okey. Dari matlamat kita tadi itu, kita kena tetapkan keutamaan lah. Ha, jadi orang yang tahu apa dia yang perlu. Sebab itu buku yang Stephen Covey tu elok bacalah kalau belum baca. Ya, kita kena tahu apa yang penting, apa yang tidak penting. Ya, urutan apa yang perlu dilakukan. Ya, setelah anda mengetahui apa yang menjadi keutamaan anda, anda perlu merancang jadual untuk semester. Setiap semester ada jadual panjang dia, jangka panjang, minggu dan hari, ya, apa nak kena buat, ya. Perancangan mungkin kelihatan sukar pada mulanya, tetapi semakin banyak anda melakukannya, ia semakin mudah. Ya, betul. Benda yang sukar itu selalu kita buat, kita akan mahir. Pada peringkat awal memang sukar, nak buat perancangan pun susah. Apatah lagi nak mengisi perancangan itu, ya. Kalau saya dulu, memang saya dah plan dah. Contohnya, setiap hari itu berapa banyak masa saya nak bagikan untuk pengajian, untuk keluarga, untuk kerja. Semua tu kita dah plan awal-awal. Supaya kalau kita lari pun, kita taklah lari banyak sangat. Ya. Jangan sekali-kali bertangguh apa yang perlu dilakukan hari ini. Yeah? What you have to do today, you have to do today. Kena berkorban. Kalau kita tangguh, maka besok akan ada kerja yang lain. Akan ada urusan yang lain. Yeah? Sebab tu kita kena tetapkan dan jaga tarikh akhir. Bagaimana kita selalu ingatkan pelajar-pelajar kita, begitu jugalah kita pun. Yeah? Apatah lagi kita yang ada banyak komitmen ini. Jadi kena atur jadual dan rancangkan apa yang kita nak buat. Benda-benda yang besar itu kita bagi-bagi dia supaya dia jadi lebih kecil. Jadi benda yang kecil tu lebih mudah untuk kita lakukan, ya. Dan kita sebagai pelajar PhD ini, you are going through a long journey tau sebenarnya. Kita kena beri penghargaan pada diri, ya. Beri penghargaan diri kepada diri anda ketika anda selesai. Contohnya, kita dah achieve dah satu bab ini. Ya. Maka kita carilah ruang masa untuk kita pergi bertemu kawan yang positif yang boleh memberikan motivasi. Kita spend time dengan dia beberapa jam. Atau bila kita dah achieve satu-satu statistik ke, dah collect data ke, apa ke, kita kena ada support system yang boleh memberikan kita motivasi. Jangan kita pergi jumpa kawan yang akan pull kita down, ya. Kita jumpa kawan-kawan yang positif dan luang sedikit masa minum-minum, sembang-sembang. Kalau saya dulu, yalah, kajian itu semuanya 100% buat menggunakan online. Journal pun online. Tak ada keperluan langsung untuk pergi ke kampus, ya. Jadi bila saya pergi ke kampus, saya hanya pergi ke kampus untuk bersembang dan berjumpa kawan-kawan. Itu saja saya pergi. Jadi bila saya pergi tu, pada peringkat awal saya jumpa saja kawan-kawan tak kira siapa. Tapi tiba-tiba saya perasan bahawa ada kumpulan yang saya boleh jumpa. Ada kumpulan yang saya tak boleh jumpa. Kerana ada kumpulan itu dia sangat negatif. Dia tak ada flow, tak ada plan. Dia banyak pergi berjalan sana sini, ya.
Ini sekadar nak kongsilah bila dulu kadang-kadang ya kadang-kadang sampai sekarang pula kadang-kadang saya jadi panel pemilih HLP. Dia dulu kalau saya temuduga, saya kata tuan kata saya dah ada tempat lah di universiti, saya dah semester 2 lah. Oh, kita rasa seronok, kita nak bagi tau. Tapi ada satu kala satu tahun itu bahagian tajaan cakap, doktor, kalau ada calon yang dah ada tempat itu atau dah satu semester itu, kita rasa dia orang ni main-main lah. Bagi yang fresh, dia cakap. Terperanjat juga bila dia cakap macam tu kan. Tapi kami panel buat keputusan lah bergantung pada banyak faktor. Tapi bila kita tanya kenapa, kenapa you cakap macam tu, bukankah dia bagus, sepatutnya dia dah mula sendiri, dah bayar yuran, dah ada satu bab. Dia kata, no. Kami dapati bahawa kajian kami, mereka ni akhirnya tak bergraduat langsung. Kerana dia rasa seronok. Kemudian dia jumpa kawan-kawan, dia buang masa, dia gunakan waktu cuti tu untuk berniaga, berjalan. Oh, gitu saya kata. Tak apalah, itu mungkin ada. Tetapi tak semua. Kita cuba juga defend kita punya kerabat-kerabat ni semua ya. Kita defend. Tapi poin saya adalah kalau kita tak pandai urus masa dan bergaul dengan kawan yang negatif, susah lah nanti ya. Itu kena hati-hati sikit ya. Seterusnya, belajar mengenali situasi yang di mana anda mungkin membuang masa ya. Tentukan apa yang perlu anda lakukan dan boleh lakukan secara realistik. Kadang-kadang kita punya matlamat itu terlalu tidak realistik, terlalu tinggi sangat. Tak boleh juga. Mana boleh. Jadi bila kita buat perancangan yang terlalu tidak realistik itu, kita akan jatuh ke lurah yang you will be demoralized. Walhal bila kita semak balik, betul lah, kenapa nak terlalu apa sangat. Buatlah secara realistik. Okay, tak, jangan terlalu agresif dengan kita punya planning itu ya. Lagi satu ni, balas panggilan mengikut keselesaan anda. Ini maksud saya di sini adalah kadang-kadang masa kita jadi student ini, ada je gangguan-gangguan kawan-kawan, telefon kita kan. So tak perlulah kalau kita tahu benda ni, kita kenal dia, kita tahu dia ni kaki pembuang masa, kita biarlah dulu. Kita balaslah kemudian ya, kita tengoklah keadaan. Tak perlulah kita, especially zaman ini dengan smartphone dan WhatsApp masuk bertalu-talu ini semua kan. Jadi kita kena pandai gauge benda tu, mana yang penting, mana yang tidak ya. Telefon adalah pembunuh masa yang utama. Saya tak payah nak cerita tentang inilah. Tuan-tuan sendiri faham bahawa bagaimana telefon zaman ini boleh mengambil masa kita dengan begitu banyak jika kita tidak ada disiplin ya. Belajar mengatakan, saya tak boleh bercakap sekarang, saya akan menghubungi anda kemudian ya. Membuang masa sering dikaitkan dengan kurangnya disiplin diri. Ini dari awal tadi saya cakap bahawa disiplin diri sangat penting apabila kita menjadi seorang student ya. Tanya pada diri sendiri, adakah saya benar-benar perlu melakukan ini atau tidak. Tak kira dalam apa perkara pun. Tengah kita sibuk, tengah kita ada deadline, tengah kita ada komitmen, tengah kita ada banyak perkara yang perlu dibereskan, tanya diri kita, perlu ke aku melakukan ini atau tidak pada masa ini? Kalau jawapannya perlu, that means ada urgency, silakanlah. Kalau jawapan tu tidak, maksudnya tidak ada urgency, boleh tangguh buat kemudian ya. Yeah? Okey. Seterusnya ini di bawah benda yang tajuk samalah tadi ya. Yeah? Sekiranya rakan meminta anda untuk menyertainya untuk sesuatu aktiviti last minute ya. Yeah? Tolaklah permintaan dengan baik. Ya, yeah? Sebagai saya kata tadi, kita belajar di locally. Kita ada banyak macam-macam perkara yang perlu kita involve.
kadang-kadang kita tak dapat nak tolak. Ada kenduri kendara, ada majlis sekolah, majlis di pejabat, di bahagian, ada yang kita terpaksa pergi. Tapi kalau benda-benda remeh-temeh yang kawan suruh kita join, suruh kita indulge, kita tolaklah. You panggil saya last minute, saya minta maaf lah. Saya minggu ni ada urusan. Kena belajar. Ini is a skill which you have to learn. Ya. Skill ini susah sebenarnya. Especially kita ni orang timur ya. Orang barat, dia lain ya tuan-tuan, perempuan. Orang barat ni, jangan pergi ziarah dia suka-suka hati. Kita ketuk pintu dia, dia tak buka pintu pun. Paling tinggi dia buka sikit atau tengok melalui cermin lubang tu dan dia cakap dalam intercom, do you have an appointment with me? I don't know, you didn't tell me you are coming. Itu cara orang barat ya, orang putih. Tapi kita tak, kita boleh ketuk pintu orang, pergi bila masa saja, dan budaya kita, kita akan raikan. Tapi zaman dah berubah ya. Kalau kita tak jadi student pun, kita ada banyak-banyak benda yang perlu lakukan. Bayangkanlah dengan pagi keluar subuh, balik dah maghrib, urusan anak, urusan itu, urusan ini. Tiba-tiba kawan telefon kata aku nak pergi rumah kau lah. Kena belajar, kata minta maaf lah. Saya baru balik ni, sibuk lah. Lain kali boleh. Kena belajar. Kena belajar benda tu. Baru kita boleh kurangkan stres kita. Ya, sentiasa review pengajian anda. Dari masa ke semasa, kena review, kena lihat. Kadang-kadang PhD ni tulis bab 3, tiba-tiba ada benda kena ubah. Jadi jangan putus asa. Review dia balik. Jangan review besar-besar itu sampai hujung-hujung baru nak buat, tak boleh lah. Tapi sentiasa kena review, kena tengok. Yang ada orang asyik-asyik dia tukar tajuk. Asyik-asyik dia tukar tajuk. Bila dia tukar tajuk tu, dia tukar semua. Itu tak boleh ya. Tak berapa betul tu. Tajuk ni besok pagi nak submit, malam ni kita boleh tukar. Tak ada masalah. Tetapi fokusnya itu yang penting dan jangan lari. Jadi review ni penting. Bila kita nak review ni, kita kena bercakap dengan penyelia kita, ya, track kita betul atau tidak. Dan satu ya, saudara-saudari sekalian, bila kita buat PhD, sesekali kita kena bercakap dengan orang yang tak tahu apa benda tentang kita punya PhD. Percayalah, betul. Kita kena present dengan dia apa yang kita punya idea tu. Suruh dia tanya kita soalan bodoh. Anda akan dapati bahawa soalan bodoh dia akan membuatkan anda dapat banyak maklumat. Kerana PhD kita ni, bila kita bagi orang baca, kalau dia bukan ahlinya, dia faham, maksudnya kita betul. Tapi bila kita bagi baca, orang tu langsung tak faham apa benda, maksudnya kita ada lalat sana sini. Jadi sesekali bila kita ada kebuntuan, kita elok bercakap dengan orang yang bukan dalam bidang kita. Dia akan shoot soalan-soalan yang mungkin akan dapat membantu kita ya. Itu sangat penting. Dan seterusnya, seperti saya kata tadi di awal juga, jaga hubungan baik dengan penyelia. Ini sangat-sangat penting. Seperti pengalaman saya lah ya. Saya kalau ikut hati dari awal lagi saya nak gaduh dengan penyelia itu. Tapi saya kata tak boleh. Sebab perjalanan saya ni perlukan dia. Jadi saya sabar, saya telan, saya jaga juga. Itu yang akhirnya walaupun waiwa saya itu dia tidak masuk. Tapi saya dapat khabar bahawa bila dia jumpa seorang kawan saya yang dia kenal. Oh dia tu, saya punya student tu. Wah, dia terus ambil kredit ya. Tak apalah, alhamdulillah. Itu kerja Allah untuk membalas. Jadi hubungan baik tu kena sentiasa jaga. Dan penting sekali ya. Sebenarnya paling penting sebenarnya adalah berdoa. Tak kiralah apa anutan kita, apa kepercayaan kita, apa agama kita.
Doa ini sangat penting kerana di sana ada barakah dan ada pertolongan. Kita tak boleh buat apa pun, achieve apa pun dengan kehebatan diri kita. Kita tak ada kudrah untuk angkat jari kita pun. Jadi semua usaha-usaha kita itu kita buat dan akhirnya kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Taala untuk memberikan kita kejayaan. Saya rasa saya sudah habis dah. Saya tak bercadang untuk buat pengisian 2 jam. Dan seperti saya dah katakan awal-awal tadi, bahawa benda ini saudara-saudari semua tahu. Cuma pengalaman saya mungkin berbeza dan kongsi. Mungkin penyampaian saya lain daripada orang. Cuma saya nak bagi bakar semangat saja. Jadi setakat itu dulu dan saya bukalah sedikit masa kalau ada nak tanya-tanya soalan, silakan. Saya kembalikan kepada Dr. Mahayati. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas konsep ilmu yang cukup mantap sebentar tadi ya. Pihak majlis dengan sukacitanya memberi peluang kepada para peserta webinar pendidikan Prospen IPG KIK 2021 untuk bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk perkongsian kita sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan. Ada sesiapa yang ingin mengutarakan atau menanyakan soalan kepada panel kita pada hari ini? Dipersilakan. Silakan, apa-apa saja. Kita tak berkongsi tentang kaedah dan sebagainya, itu platform lainlah. Saya ni sekadar untuk perkongsian pengalaman untuk membakar semangat. Nak tanya apa-apa lain berkaitan itu boleh. Okey doktor, ada dalam chat box ni satu soalan. Okey. Apakah panduan terbaik untuk doktor berikan bagi yang mula-mula nak sambung untuk memilih penyelia atau supervisor di universiti tersebut? Okey, terima kasih. Lebih kuranglah ayat dia macam tu. Saya jelas. Soalan itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Pertama sekali, kita kena buat research dulu. Bagaimana kita nak buat research? Contohnya, katalah kita nak buat di UKM kan. Kita tahu, saya guna diri saya sebagai contoh. Contohnya, saya ni Abdul Hamid ni pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa contohnya. Dan Dr. Nurhati nak belajar. So ada terdengar bahawa Abdul Hamid ni pensyarah kat sana. So tanya-tanyalah dengan kawan-kawan yang pernah belajar di sana. Eh dia ni macam mana? Okey ke? Ada dengar dia ni very strict lah. Okey? Lepas tu okey, kumpul maklumat itu. Jangan terima bulat-bulat. Kita kan buat PhD selalu kena triangulate kan? Tanya lagi satu orang. Eh, siapa cakap dia strict? Ngaku okey je. Kau agaknya kawan dia tu tak buat kerja apa dia suruh, patutlah dia jadi rimau. Lepas tu tanya seorang lagi pula. Eh, tak adalah dia okey. Nampak? So, kita boleh triangulate. Itu satu contoh. Lagi satu contoh. Eh, dia tu. Aku dengar bermasalah sajalah. Susah nak jumpa student. Buat apa memang susah. Lepas tu, pergilah melawat-lawat dekat fakulti tu. Jumpa staff. Tanya dengan baik-baik, elok-elok kan. Tanpa menjatuhkan air muka orang. Dia orang akan sangat membantu. Kerana staff di fakulti tu, dia tahu siapa pensyarah mana, macam mana, apa perangai dia semua. Sebab itu saya dulu, saya boleh hidup masalah tu. Jadi kita bertanya dengan rakan-rakan, pelajar, atau kita tanya dengan staff. Atau kita tanyalah mungkin kita kenal satu dua orang pensyarah di sana yang bukan kita yang kita nak jadikan penyelia, tanya dia macam mana think about so and so, boleh tak? Dia akan bagi pandangan secara profesional, secara peribadi. Itu antara caranya lah. Dan poinnya adalah itu sangat-sangat penting dalam perjalanan buat PhD. Kerana it's a journey of our own ya. Boleh doktor? Okey, boleh. Terima kasih. Saya pun setuju dengan pendapat doktor di mana bila kita nak menyelesaikan atau menyempurnakan PhD dengan mudah,
Betul. Pertama sekali kita kena jalinkan hubungan baik dengan supervisor sebab supervisor memainkan peranan yang sangat penting di mana mereka lah yang akan menjuruskan kita apa yang perlu kita lakukan dan dia juga akan membimbing kita apa yang perlu kita lakukan seterusnya. Tapi kita tak boleh juga ambil langkah hanya mengharap kepada supervisor. Kita perlu juga mempunyai inisiatif sendiri bagaimana untuk mencapai GOT itu dengan mudah dan cepat. Ya, doktor kan? Pengurusan Betul. masa itu sangat penting Yes. bagi saya. Sebab Ada pengurusan... poin doktor satu tu kalau saya nak pegang boleh? Boleh, boleh. Satu yang Dr. Nurhati cakap tadi tu untuk panduan saudara-saudari sekalian, tuan-tuan, iaitu PhD ni salah kalau kita harap supervisor kita akan spoon feed kita ya. No, no, no. Dia tak akan punya. Dia akan cakap, you buat ni, buat ni, buat ni, baca ni, baca tu, baca tu. Tapi dia nak terangkan itu. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kadang-kadang. Kerana dia pakar dalam satu mikro saja. Satu sudut. Tapi dia tahu kaedah untuk buat penyelidikan. Ini caranya betul. Ini caranya tak betul. Itu dia tahu. Dia boleh guide. Tapi the nitty-gritty of the content itu, dia bukan jack of all trades. Eh? Mungkin dia tak tahu. Sebab itu, kita kena satu langkah lebih pada dia. Bila kita satu langkah lebih pada dia, banyak membaca, banyak bertanya, bila kita jumpa dia, kita dapat convince dia, dia lapang dada. Apatah lagi, kita dengan convince dengan merendah diri. Kan? Kita tak sombong. Ha, jaga bahasa. Ha, ini alter ego lah kita panggil. Manusia ada alter ego. Ha, lepas tu, dia cakap, baguslah budak ni. Saya hari tu tak tahu pun apa dia cakap sebenarnya. Bukan tahu semua. Tapi bila dia dapat convince, kemudian I Google, betul lah. Oh, ini yang dia orang nak. Supaya dia kalau kita pergi jumpa dia dengan tangan kosong, apa pun tak tahu, tunggu dia bagi kita. No. Itu peringkat master boleh. Master pun 50% aja. First degree boleh. Tapi PhD tak boleh. Itu point doktor tu tadi betul. Terima kasih. Sama-sama. Lagi satu doktor, bila kita pengurusan masa pun saya nampak sini seperti mana yang doktor wawarkan sebentar tadi, pengurusan masa memang sangat penting kalau kita nak menyiapkan PhD kita dalam GOT. Betul kan doktor kan? Sebab betul. Time frame tu mesti tepat. Kita daripada awal sambung kita kena perlu tahu apa goal kita yang terakhirnya. Bukannya kita buat time frame untuk menyedapkan hati kita sebenarnya. Sebenarnya time frame tu kita kena ikut dan kena laksanakan. Kita tak boleh hanya meletak di apa dinding-dinding untuk kita lihat okay berapa hari bulan, bulan ni untuk apa saya rasa macam tak relevan lah. Tetapi time frame tu harus kita ikuti. Betul tak doktor? Apa pendapat doktor? Betul, betul. Time frame bila kita buat PhD ni, dia kena satu dia realistik. Dan time frame tu kena ada. Kita tak boleh work in vacuum. Kalau tak ada time frame lagi kita takkan buat apa. Dia kena realistik dan kena achievable. Jangan terlalu apa orang kata target kita tu terlalu tinggi. Bits and pieces tapi achievable. Itu yang saya kata tadi, bagi cabaran bagi orang yang bekerja dan buat PhD ni sangat besar. Dialah isteri, dialah suami, dialah pensyarah atau pegawai, dialah cikgu, dialah ibu, dialah bapa, dialah pelajar. Jadi kalau dapat pensyarah yang treat kita macam kita treat undergrad, mampus. Jadi andragogy ini untuk adult learners ni lain. Sebab itu kita kena ada planning yang baik, time. So kita hari-hari balik bekerja masa itu ni. Tapi tak apa. Bincang dengan suami atau isteri, I nak satu minggu tiga hari saja. You bagi I masa. Pukul 10 sampai 12 atau 10 sampai 11. Ini I punya time. Ha. So, sikit but buat.
Saya ingat lagi Dr. Zahiah bercakap tentang istiqamah jemaah yang lalu ya. Sangat penting itu ya. Sikit tapi akan ada rahmat di situ. Kalau kita tunggu, oh bulan depan I will take satu hari cuti lah. Bulan depan I ambil dua hari hujung minggu lah. Hujung minggu itu pula ada kenduri kendara, hancur. Sikit cukup tapi tiap-tiap seminggu dua kali tiga hari. Kalau yang buat full time tu apatah lagi kan. Dia dah ada cuti. Itu there is no excuse lah. Itu yang saya kata tadi, tajaan dulu kata pada satu peringkat dia tak mau bagi orang yang dah mula sebab dia dapat tahu bahawa dia orang ada buat lain. Saya ada caveat di situ, saya dah cakap tadi bukan semua ya. Dan saya pun bantah juga. Saya kata tak semua. Kerana tapi ada berlaku. Okey doktor. Terima kasih Dr. Hamid. Okey, soalan seterusnya dari chat box. Okey. Yeah. Doktor, boleh tak doktor beritahu apa semangat doktor untuk sambung belajar walaupun doktor dah jadi penolong kanan pun. Kadang bila orang dah selesa malas nak fikir belajar. Betul. Apa pendapat doktor? Itu sangat betul lah. Kita jadi Assalamualaikum. Salam ya tuan. Cik Bakar, salam. Okay, Cik Abu Bakar, ada soalan? Boleh saya jawab soalan Dr. Nurhayati dulu? Ya. Okey. Dia ada masalah talian. Assalamualaikum Dr. Okey. Tak dengar. Saya salam. Selamat pagi, tapi saya dengar doktor punya ni menarik macam ni. Okey doktor, apakah doktor setuju untuk pelajar-pelajar PhD ni dia ada mesti ada satu kemahiran ni yang tidak ada dalam buku. Iaitu kemahiran tackle ataupun kemahiran menguasai ambil hati penyelia. Untuk berjaya dalam PhD ni. Apa pandangan doktor? Soalan bagus tu. Itu Cik Bakar kata nak adakan di mana kursus tu tadi? Saya tak dapat tangkap. Macam ni, saya bagi soalan saya tadi. Bagi pelajar yang peringkat PhD ataupun master ni, dia mesti ada satu kemahiran. Yes. Kemahiran ni yang kemahiran yang tidak ada dibelajar dalam buku mana-mana pun. Iaitu kemahiran bagaimana dia nak tackle mengambil hati penyelia untuk dia cepat berjaya dalam PhD atau master. Apa pandangan doktor? Jelas. Okey. Saya jawab ni dulu doktor ya. Kemudian saya jawab doktor. Betul tu Cik Bakar. Cik Bakar ni bos jabatan kita lah ya. Penganjur. Itulah antaranya macam slot kita hari ni pun mengenengahkan isu ni juga. Isu ini adalah satu isu kemanusiaan sebenarnya. Dalam agama kita pun ada mengajar bab-bab adab ya, bagaimana kita berhubung sesama manusia, mengambil hati manusia, bagaimana kita nak minta tolong orang, apa cara kita bercakap, bercakap dengan orang tua macam mana, apatah lagi kita dengan penyelia di universiti yang memang kita berhajat dengan dia, ada kaedah-kaedah berbudi bahasa dengan ini semua. Benda ini boleh memang sangat perlu dipelajari, diketahui oleh setiap calon PhD. Memang saya kata perlu ada Cik Bakar. Jadi macam mana nak dapat tu antaranya macam-macam daripada slot-slot macam ini dan juga daripada bergaul tadi tu. Bergaul dengan rakan PhD yang betul. Kalau kita bergaul dengan yang negatif, kita pun akan jatuh. Ya? Dan kita tak boleh ada ego lah. Ini, aku dah pegawai di bahagian di division di Kementerian Pelajaran ya. Aku dah penolong kanan 10 tahun dah ya. Sekarang pergi buat PhD, tak boleh ada hidung tinggi. Situ kita pelajar. Kita kena tahu adab pelajar. Ini bab adab pelajar. Dalam agama pun ada. Kan? Bila kita berguru, bagaimana kita nak humble. Bila kita humble ni, kita akan dapat memenangi hati orang. Orang nak marah kita pun tak jadi kan?
Contohlah pelajar kita di IPG ni ada dua, A dan B. A ni lambat hantar assignment. B ni lambat juga. Tapi dengan B hati kita lembut sikit pasal apa? Sebab masa dia datang tu jumpa bagi salam. Assalamualaikum Cik Bakar. Assalamualaikum Dr. Noyati. Saya minta maaf sangat-sangat doktor. Saya malam tadi kan tak sihat. Jadi saya terlewat sikit. Pasal tu pagi ni baru saya hantar. Yang seorang ni langsung tak ada budi bahasa pun. Mana yang kita akan lembut hati untuk memaafkan? As a human, tentu yang berbudi bahasa itu. Dan ini sangat penting dalam perjalanan PhD. Kerana mereka itu manusia juga. Ha. Namun, adalah di sana satu dua kes yang kita dah baik pun dia jadi tak baik. Ha, itu yang kita kena hidu dari awal tu. Kena tahu. Kena tahu. Ha, macam mana kita nak dapat tahu dan kemudian kita tukar PhD. Apa nama penyelia awal-awal. Ya? Okay, soalan doktor tadi. Ya, memang betul lah. Saya tahun 2013 saya dah ditawarkan jadi pengetua. Dan saya sudah 10 tahun penongkanan waktu itu. Kalau nak ikutkan apa saya nak lagi dalam hidup. Dah jadi pengetua, dah jadi CEO dah macam pengarah. Tapi padanlah muka saya bila saya tinggalkan itu. Saya punya peluang kenaikan pangkat sudah sekat. Sebab 2013 kalau saya jadi pengetua, saya sudah lama di G54. Dan saya punya circle itu lain. Bila saya buat buat PhD dan masuk IPG, saya jadi orang baru dalam sistem IPG. Orang tak kenal saya siapa. Dr. Nurhati, bayangkan kalau saya sudah jadi pengetua di Hulu Langat tahun 2013. Tentu sudah lebih jauh kan? Ya. Yeah. Ha. Tapi kenapa saya bermotivasi? Sebab saya fikir dulu saya lepas SPM, saya tak dapat masuk IPT atas sebab-sebab tertentu. Saya ambil jalan yang jauh, pelan-pelan naik dan saya nak ada title doktor itu di hadapan nama saya. Dan bila saya dah dapat tu, saya nak ubah angin untuk jadi pensyarah. Dengan umur saya, nak masuk jadi pensyarah di IPTA tak ada maknanya. Sebab untuk sistem sana, saya akan jadi pengangkat fail saja. Sebab umur saya sudah lebih, saya tak boleh nak kejar KPI dia di sana, tapi saya masih boleh jadi pensyarah dengan adanya doktor itu dan saya dapat gunakan ni untuk CV saya lepas pencen nanti. Pasal CV kita, oh ada jadi pensyarah, ada juga paper-paper sedikit. Saya nak pergi mengajar di universiti-universiti swasta secara seronok-seronok, anytime boleh dapat, anytime. Tapi kalau sebagai pengetua saja, saya tak dapat kan? Sukar scope dia. Itulah seberingkas doktor. Ada lagi? Terima kasih Dr. Hamid. Ada lagi soalan yang boleh dikemukakan kepada Dr. Hamid? Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Hamid dan juga Dr. Nur Hayati, ya, ya. Dan tanya kepada Dr. Abdul Hamid di atas dapat menyelesaikan walaupun sambil bekerja, ya, menjalani GOT. Saya bertanya ni bukan apa, mungkin ada rakan-rakan kita juga yang situasinya mereka ya. Ni memerlukan motivasi dari semasa ke semasa, memandangkan mungkin kadang-kadang bila kita sedang belajar ni, doktor pun ada pengalaman, Dr. Nohayati dan kawan-kawan yang lain. Bila kadang-kadang bila kita belajar, dia turun naik motivasi tu. Jadi yeah. Apa yang doktor, pengalaman doktor, apa yang doktor buat bila mempunyai motivasi yang menurun ketika itu, apa yang perlu kita buat? Itu saja doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Dr. Zahiyah kerana bagi peluang. Dan saya minta maaf lah bertangguh-tangguh banyak kali kerana sedikit sibuklah di HCP ni. Soalan tu memang ya, saya ingat lagi supervisor saya, profesor ya. Dia cakap dalam orang putih lah, if this is your work, I'll throw you out of the window, dia cakap. Apa perasaan Dr. Nurhati
dengan Dr. Zahir. Kalau umur macam itu, yeah, if this is your work, I throw you out of the window, dia cakap. Sedihlah, Doktor. Sedih. Bukan sedih saja, Doktor. Saya balik, saya murung. Besok pagi saya pergi ke Hospital Kajang. HA-nya anak murid saya, dia ikatnya tangan saya dekat katil tu. Dia cakap, cikgu, you tahu darah tinggi you 200 bawah 160. You boleh stroke, dia cakap. Saya kata, iya ke? Saya tak tahu pun. Kenapa macam ni? Saya tak ada apa. Saya tak ada. Masa tu saya tak makan ubat darah tinggi pun. Saya makan ubat darah tinggi bila 2013. Rupanya, kata-kata pensyarah supervisor tu menyengat di kalbu ni sampai saya fikir dan saya tak, aku ni dah tua, anak tiga, kau cakap aku macam ni. Rupanya dia makan dalam, Doktor. Tapi macam mana ya Dr. Zahir, saya nak pick up the pieces sana. Saya motivasikan diri saya lah. Saya cakap tak apalah, kau sombong ya. Allah Ta'ala itu kaya. Tak mentang kau dapat buat semuanya smooth, hari ni kau cakap macam ni dengan aku. Tak apa, aku doakan saja engkau kebaikan. Jadi saya motivasikan diri saya itu balik dengan saya berlapang dada dan mendoakan dia kebaikan. Dan saya kata, ya Allah, walaupun dia kecikkan hati aku, kau mudahkanlah perjalanan aku. Itu sajalah. Kadang saya, kita sebagai orang Islam nak kata apa, saya balik-balik pada doa, pada berserah pada Allah. Dan saya ambil sedikit-sedikit small breaks sana sini untuk jumpa kawan-kawan yang positif. Ya, itulah saja. Pernah berlaku dua kali itu. Dua kali. Kerana saya buat mixed method, ya. Mixed method. Qualitative dan quantitative, yes. Saya lebih, bukanlah mahir, lebih mahir quantitative. Qualitative ni kurang. Jadi bila saya menganalisa data tu dan write up, kali kedua, dia marahnya saya, dia kata kalau macam ni you tak boleh submit, dia cakap. Kau pergi baca semua dalam bahasa Inggeris, dia cakap, you go and read macam mana orang tulis qualitative. Ya Allah, ya Rasul. Lagi sekali saya masuk hospital. Dan saya baca balik tugas thesis yang kualitatif. Oh, baru faham. Rupanya dia bercerita rupanya. Saya mula tulis balik bab tu, bercerita sampai saya tak boleh berhenti cerita, Dr. Nayati. Tak tahu mana nak berhenti cerita. Kena potong. Jadi waktu itu pun kali kedua saya motivasikan diri saya macam mana. Saya kata semester 5 hujung saya nak hantar dah ni. Yang dia cakap itu pertengahan semester 5. Maka saya berkubang lah. Yang malam. Betulkan semua. Walaupun dalam hati tu menangis-nangis lah. Kena kata macam tu kan. Kita dah tua. But takpelah, saya fikir saya usaha jugalah. Itulah. Terima kasih. Hati kena kuat lah. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang hendak dikemukakan kepada panel kita pada hari ini, ya? Sangat menarik perkongsian ni, Dr. Hamid. Terima kasih. Tak ada apa-apa. Ada, ada siapa-siapa yang ingin menanyakan soalan? Ada? Kalau tak ada, saya tanya soalan satu lagi, ya. Doktor, boleh? Boleh, boleh. Okey, Doktor, bolehkah Doktor kongsikan bagaimana Doktor menangani cabaran dan hambatan dalam mencapai inspirasi kejayaan Doktor dengan mengalami tekanan, stres daripada supervisor, kan? Yang seperti mana yang Doktor cakap, saya kira sesiapa saja yang mengalami situasi Doktor automatically akan naik. Dia takkan turun, ya. Darah. Akan naik darah setinggi-tingginya sebab, ya, dia boleh merancuni fikiran kita, emosi kita untuk kita terus, apa orang kata, untuk terus kita ke hadapan. Sekiranya, ya, kita ambil negatif daripada apa yang diujarkan, perkataan tu saya rasa sangat mendalam lah kalau bagi, ya, saya deep. Dan bagaimana Doktor cuba menangani situasi tersebut dengan hambatan yang saya rasa dah usia yang sebegitu dan tak sepatutnya beliau mengujarkan words seperti mana yang telah Doktor
hadapi. Tapi saya rasa sangat terkesima sebab ya, doktor boleh menangani situasi tersebut dengan darah yang naik 200 lebih dan akhirnya doktor berjaya mengecapi kemanisan ya, daripada kata-kata profesor tersebut dan akhirnya doktor berjaya mengniatkan PhD sampai GOT ya doktor, tahniah ya, dan syabaslah ya, daripada saya. Boleh tak doktor kongsikan? Boleh, boleh insyaAllah. Itu yang akhirnya bila dalam majlis GOT tu, profesor tu cakap dia orang Kelantan lah, orang Kelantan. Tapi bila bila majlis tu dia cakap Melayu. Hamba tak buat aku tu, mu tak GOT hari ni dia cakap. Jadi macam mana nak melalui itu? Kita mesti sedar dari awal siapa diri kita. Itu sangat penting. Kita serah diri kita masa kita buat pengajian tu, aku adalah student. Full stop. Kalau kita pergi situ, aku adalah setiausaha bahagian, aku adalah penolong kanan, aku pengetua, aku dah orang ini, 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 maka akan ada konflik jiwa di situ. Jadi saya dah pergi dengan mindset, saya student, saya dah serah, you nak marah saya ke, nak guide saya ke, selagi saya boleh terima, saya terimalah. Jadi itu dah membantu saya kurangkan saya punya ego. Walaupun darah naik, walaupun saya murung beberapa hari, saya boleh kata, tak apalah, cikgu marah anak murid kan. Ha. Itu fikiran yang sangat penting, Dr. Nur Hayati. Yeah. Kalau kita mindset ni sangat penting bagi manusia. Kalau position mindset tu tak betul daripada awal, kalau saya pergi tu saya kata, aku dah tua macam ni, dah penolong kanan, dia tak ada respect aku ke? Tak boleh. Takkan boleh ambil. Mungkin dah darah tinggi dan saya give up pun sama. Tapi saya pasrah, saya redha, saya kata tak apalah. Saya buat juga, saya yakin pada Allah, saya akan dapat PhD, saya tak sangka pun saya akan GOT. Jadi saya teruskan, Alhamdulillah Allah mudahkan. Itulah sebuah ringkas. Amin. Terima kasih doktor. Ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hamid. Pihak terima kasih kepada para hadirin yang sudi mengimarahkan program webinar pada petang ini. Terima kasih juga kepada yang mengukakan pertanyaan, soalan sebentar tadi ya. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Hamid bin Abdul Majid atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Kepada semua peserta dan hadirin adalah dimaklumkan bahawa link kehadiran SPLKPM telah diberikan. Para hadirin dimohon untuk mengisi pautan yang berkenaan. Sesi webinar pada petang ini berakhir setakat ini. Sebelum itu, izinkan saya melafaz serangkap pantun. Saya kalau tak berpantun, tak sah doktor. Boleh ya doktor?